don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana. Sas. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Karamel tentang isu perpaduan sebenar wujud apabila PAS bersatu abnorm bertaut, kata Anwar Musa. Saya baca cerita sedikit. Perpaduan sebenarnya wujud apabila PAS parti berumur bersatu abnorm bertaut kembali dengan mengutamakan nasib bangsa, agama, serta negara, bukannya individu demi individu. Demikian menurut pengurusi MN Tang Sri Anwar Musa. Okey, mari kita dengar respon Datuk Karamel di apa yang dia komen macam biasa. Ini dilihat seolah-olah kolon-kolonnya kejam dan sebagainya. Dan beliau yakin Presiden UMNO sedia menerima masukan. Kerana ini bukan soal isu Presiden, ini soal isu UMNO. Tetapi mereka masuk kena ingat, kena ikut walk to the rule. Bukan ikut kata mereka, bukan nak dictate. Bukan kena aku masuk UMNO ni, kau kena ikut ini. Kalau tidak, aku keluar balik. Itu masalahnya bagi saya tak betul lah. Sebab itu, saya merasakan memang tidak nafikan ada kalangan pemimpin UMNO yang kita sifatkan mereka sudah pun jauh di mata, jauh di hati. Sebab itu, kita dengar ada pemimpin mengatakan bahawa kononnya, konon saya, perpaduan Melayu ini hanya boleh berhasil jika UMNO dengan PAS bersatu. Bersama dengan bersatu. Saya kata kenapa begitu jadinya? Bagaimana dengan Parti Keadilan? Bagaimana dengan Parti Amanah? Apakah mereka bukan Parti Melayu? Jadi saya rasa tak logik. Matlamat mereka hanya semata-mata nak menyemai di kacamata rakyat seolah UMNO ni buruk. Bukannya apa-apa ni parti mereka, UMNO. UMNO tak nak bersama dengan Parti Bersatu. Bagaimana kita nak bersama dengan Parti Bersatu? Parti yang tidak henti-henti membunuh UMNO. Bagaimana kita nak bersatu semula dengan PAS? Parti yang mengkhianati perjuangan bersama. Kita dah menandatangani piagam muafakat nasional. Siapa nak mengelak dia apa ini apa takungan air mata di seluruh dewan putra tempoh hari saat termeterainya piagam itu dengan mudah saja ditepis oleh apa parti PAS hanya kerana untuk menyantuni bersatu. Apakah kita lupa soal itu saja? Bagaimana kita dikhianati? Dan kalau benar-benar PAS jujur, pemimpin yang bagi saya dia ini sebenarnya jauh di mata dan jauh di hati rakyat. Dan dia juga sudah pun jauh di hati warga UMNO. Tak payah nak bercakap soal perpaduan. Kalau nak bercakap soal perpaduan, cakap dengan PAS, terimalah amanah. Kena terima amanah sebagai sahabat rakan. Ini PAS tak sentuh. Bagaimana PAS masih lagi tidak akan memaafkan amanah. Bagaimana UMNO mau memaafkan bersatu. Situasinya sama saya-saya. Jadi bercakap itu biarlah benar. Biarlah berfakta. Kita tak mahu hanya kerana omelan politik, mereka sanggup melakukan segala-galanya dan mencerca UMNO. Sebab itu saya katakan bahawa mereka ini di kalangan warga UMNO, mereka sudah semakin jauh di mata dan jauh di hati. Tak payahlah nak tunjuk baik. Tak payah. Warga UMNO sudah kenal yang mana ikan sembilang, yang mana ikan belukar. Ini saya cakap betul-betul. Yang mana ikan sembilang, yang mana ikan belukar. Yang mana kaca, yang mana permata. Kita tahu. Kerana adalah lebih kurang 5 orang. Tak ramai mana pun 5 orang sekarang ni berada di luar UMNO dan macam mana kata saudara Muzaffar apa ni apa Gula Muzaffar, mereka ini tak perlulah, tak payah. Tak payah kita satu ni, cukup-cukup lah. Kerana kalau mereka ada pun mereka juga akan membawa onar. Banyak ramai lagi yang ada yang tersilap langkah yang kita tahu. Tapi walaupun mereka digantung ataupun tersingkir, tapi tidakkah mereka tidaklah sebagaimana 5-6 orang tu saja. Contoh Datuk Tajuddin Rahman, sebab dia masih lagi mengharapkan agar pimpinan UMNO dapat menerimanya kembali menjadi UMNO. Orang macam ni saya kata, dan dia pun tak ada pula memaki hamun UMNO. Tetapi mereka yang 5-6 orang tu, saya tak nak sebut nama, saya bagi saya tak penting pun sebut nama. Saya kalau orang dah begitu, bagi saya dia not exist in my life. Mereka ini seolah mereka tak wujud dalam hidup saya. Tak perlu lagi satu ni. Sebagai warga UMNO, saya orang UMNO, saya bukan ahli saya. Orang UMNO kita cukup merasa terkilang yang amat sangat dalam tingkah laku mereka yang kononnya yang kita julang sebagai pemimpin. Apakah mereka yang berada di UMNO itu sudah lupa? Mereka hari ini jadi kaya raya, bergelar macam-macam gelaran. Macam-macam pangkat mereka dapat. Jadi menteri, jadi wakil rakyat. Harta, rumah bertimbun, saham di sana sini. Malahan ada 9,000 pun.
oleh SPRM dan sebagainya. Tetapi mereka mengumpul kekayaan yang kalau nak dibandingkan dengan ahli-ahli UMNO, warga UMNO yang mereka akan rombi, jauh macam bumi dengan langit. Di saat negara berada dalam kemelut ekonomi yang begitu teruk, mereka tak ada masalah. Masih lagi bergaya dengan pakaian yang hebat-hebat, yang mahal-mahal, dengan jenama-jenama tertentu. Kita macam mana sahaja? Ada yang compang-camping. Tapi ini tidak menjadikan ahli akar umbi merasa cemburu pada mereka ataupun envy dengan mereka. Tidak. Tapi apabila tindakan mereka menghina UMNO, mampukah kita merawat hati dan perasaan warga UMNO terhadap orang sebegini? Orang yang dulu saya ingat lagi lah berapa nama tu, sama-sama dalam pergerakan pemuda, melebek pada negara. Saya dapat jadi wakil rakyat, dapat pula jadi menteri. Boleh buat projek tu, projek ini. Kaya raya. Bini ni 3-4 orang. Apakah mereka lupa jasa UMNO? Tanpa UMNO, mampukah mereka berada kedudukan sedemikian? Ya, bagi saya, orang macam ni tak perlulah. Tidak perlu untuk kita menagih mereka untuk berada dalam UMNO. Ada orang, tanpa UMNO, mereka takkan bergelar menteri pun. Dan hari ini, perpaduan Melayu dapat disantuni apabila UMNO dan PAH bersama. Porah! Bagi saya tak payah. Sebab luka yang kita alami, kita 60 tahun, hampir 60 tahun berbalah dengan PAS. 60 tahun kita dikafirkan. 60 tahun kita dihina bagi negara. Sembelian orang UMNO dia tidak dihalalkan. Perkahwinan orang UMNO perlu dinagi. Berlakunya dua imam, masjid berpecah, suami isteri bercerai. Ini hampir 60 tahun saya. Tapi UMNO akhirnya sanggup menyantuni mereka demi untuk perpaduan. Tapi apa balasannya? Hanya kerana lambaian daripada parti ini bersatu, hanya kerana wujudnya mereka yang mahu mengejar jawatan dan sebagainya, mereka sanggup menghancurkan ukhuwah yang baru nak disantuni. Dan hari ini bercakap, ini bolehlah disantuni penyatuan Melayu ini setelah UMNO boleh bersama dengan PAS. Tak mana datang logikanya. Bercakap bagi saya ada rasional lah. Jangan dilihat itu sebagai rasional hanya kerana keberuntungan kamu. Kamu punya agenda kamu. UMNO, ahli-ahli UMNO tidak punya agenda. Kita nak tengok. Kita nak lihat bagaimana batu UMNO ini akan dikemudikan semula. Kita akan bangkit. Dan mungkinkah mereka yang bercakap itu sekarang ini saya difahamkan bahawa teropong SPRM sedang pun menolong mereka. Satu demi satu yang sudah pun berada di luar UMNO. Apakah mereka mengharapkan bantuan daripada UMNO untuk menyelamatkan mereka? Ini jelas saya. Kita tunggu dalam masa yang terdekat ini, kabarnya akan ada beberapa orang yang akan berada di tangga mahkamah. Sama-sama kita lihat nanti. Tapi tak payahlah nak menjual dalam UMNO. Dari sekarang ini, setelah saya katakan bahawa warga UMNO dengan pemimpin yang satu ketika dahulu mereka sanjungi, mereka hormati, mereka alu-alukan kehadiran mereka ini sekarang ni sudah pun jauh di mata dan jauh di hati ahli UMNO. Biarkanlah mereka. Sebab bagi kita sekarang ni, bidalah jauh di mata dekat di hati tidak terpakai kepada pimpinan yang selama ini duduk cari makan, cari harta, mengumpul dan menjadikan UMNO ini sebagai ladang untuk mereka menuai kekayaan. Tapi akhirnya, kerana jawatan tertentu, mereka sanggup meninggalkan UMNO. Dah tinggalkan UMNO, maki UMNO, maki hamon berada di UMNO. Bagi saya cukup-cukuplah. Kita tetap merasakan mereka ini, biarlah jauh di mata dan jauh di hati. Kita jumpa lagi besok. Kita asyik baca detail lagi. Anwar yang juga bekas Jaksa Agung UMNO berkata beliau tidak pernah kecewa atau berputus asa dalam mengukuhkan perpaduan parti Melayu dan menghidupkan konsep MN. PAS Bersatu dan UMNO adalah tiga parti politik orang Melayu yang mempunyai cita-cita perjuangan hampir sama, malah berasal dari satu parti. Apabila bergabung menjadi satu, igawan buruk kepada parti ideologi berbeza seperti Sosialis, Liberalis atau Pluralis yang pernah membentuk MN. Kita telah lihat kekuatannya dalam siri PRK, Cameron Highland, Tanjung PIF, Kimanis serta lain-lain. Musuh mencari jalan sejak dulu lagi untuk memecah belahkan kekuatan ini. Mereka berjaya kerana ada pemimpin sanggup dan sengaja memilih jalan menjadi kuli politik kepada pihak lain, katanya di hantaran Facebook pada Selasa.
Kita akan menyokong kerja PAMN Ibrahim. Assalamualaikum.